Ribuan buruh se-Jawa Barat mendatangi Gedung Sate Bandung Senin siang. Para buruh tersebut menuntut gubernur menghapus salah satu poin dalam surat keputusan upah minimum kabupaten kota, yaitu poin D diktum 7 yang mereka anggap memberikan ruang kepada industri padat karya untuk melakukan penangguhan UMK hanya dengan persetujuan Disnaker. Pemirsa, tepat di belakang saya sedang terjadi unjuk rasa yang dihadiri oleh ribuan buruh yang telah membadati kawasan Gasibu Bandung, di mana para buruh menuntut dihapuskannya nomor 7D dalam SK UMK yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat, yaitu tentang UMK Padat Karya. Selain itu, para buruh juga menuntut PP nomor 78 tahun 2014 untuk dicabut. Para buruh ini menganggap poin D diktum ketujuh dalam SK UMK yang baru ditetapkan gubernur minggu malam menimbulkan diskriminasi antara buruh padat karya dan tidak padat karya, sehingga mereka meminta gubernur menghapuskan diktum tersebut. Selain itu, buruh pun meminta gubernur membuat surat edaran bagi bupati wali kota di Jabar agar segera merundingkan upah minimum sektoral atau UMSK di kabupaten kota masing-masing sehingga dapat secepatnya ditetapkan gubernur. Walaupun SK sudah diterbitkan, kita pertama mengapresiasi yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur, tapi ada persoalan dalam SK tersebut, khususnya poin D, diktum ketujuh, yang dimana poin D ini memberikan ruang kepada perusahaan-perusahaan, khususnya industri padat karya, untuk melakukan penangguhan bagi perusahaan yang tidak mampu di bawah tangan, yaitu dengan hanya pengesahan di Disnaker saja atau persetujuan melalui Disnaker. Padahal kita ketahui dalam undang-undang baik pasal 90 ayat 2 dan 3 Kepmen 231 penangguhan itu semuanya harus persetujuan gubernur, tidak boleh ada persetujuan yang lain. Itu amanat undang-undang, sehingga ada perlakuan diskriminasi dari yang namanya SK tersebut. Dipisahkan antara buruh yang padat karya dan tidak padat karya. Buruh pun memberikan batas waktu bagi gubernur pada 6 Desember. Karena menurut mereka saat itu akan ada aksi kelompok pekerja garmen yang disponsori perusahaan-perusahaan yang menolak SK UMK. Budi Hartati, Bandung TV.